Allah memiliki seorang teman yang mengatakan justru yang mendapatkan hidayah dari musik, Ustaz. Mungkin musik religi atau musik yang nasyid atau apa ya, yang berkebalikan lah itunya, teksnya gitu. Baik, Allah Azza wa Jalla berfirman menceritakan tentang ucapan orang-orang musyrik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat orang-orang musyrik itu bersatu untuk menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya manusia semuanya sudah bersatu untuk memerangi kalian, maka takutlah kepada mereka. Tapi apa yang terjadi jemaah sekalian dengan ancaman tersebut, dengan perbuatan buruk tersebut? Fazadahum imanan. Itu hanya menambah keimanan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Maka di sini kita bisa memetik pelajaran sebagaimana dikatakan para ulama, bisa jadi perbuatan buruk itu hasilnya baik. Mereka memerangi Nabi dan para sahabat dan mengancam, menakut-nakuti, tapi hasilnya baik, menambah keimanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Apakah dengan itu kita mengatakan perbuatan mereka jadi baik? Tidak, tetap perbuatan mereka buruk. Sama dengan orang sakit. Saya pernah dapatkan jemaah sekalian, ada orang sakit 8 tahun pergi ke dokter kesana kemari sampai habis uangnya, enggak sembuh-sembuh. Sekali ke dukun sembuh. Apakah dukunnya menjadi benar? Tidak, tetap syirik walaupun dia sembuh. Jadi yang dinilai itu bukan hasilnya, tapi bagaimana prosesnya, benar atau tidak. Walaupun hasilnya baik tapi prosesnya salah, prosesnya tetap dikatakan salah, tidak benar. Demikian, wallahu alam. Al-Amwa menemani ibadahmu juga hijrahmu.